what's up you guys? Welcome to our channel. Kue makan. 1, 2, 3, ready, go. Oke guys, hari ini kita ada di Sate Kambing Pak Man ya. Pak Man ya. Ini kilometer 7, seberangnya Citraland ya. Seberang Citraland, jadi gampang guys. Nah, ini nih. Ya, ini cirinya ada rombongnya, rombongnya ya. Rombongnya kain merah. Ya. Ini nggak keramat ya Mas ya, enggak ya? Enggak, Pak. Cirinya doang ya. Oke, ini khasnya gitu. Ciri khas. Ini asli mana nih? Saya aslinya Boyolali. Boyolali. Tapi namanya Solo. Solo ya. Ini yang kayak kita makan di Palangkaraya ya. Solo. Iya. Tapi ini cabang Kapuas tuh. Oh, Kapuas. Cabang Kapuas. Iya. Kita mau cobain yang kambing-kambing ya, sate kambing. Yeah. Terus apa lagi tongseng kambing ya. Ini depan boleh pakai rombong ini tapi belakangnya ruko, teman-teman. Iya. Yeah. Ya kan? Mantap. Ini pas banget ya, jadi harinya dingin ya. Yeah. Kita makan kambing biar hangat. Yang panas-panas. Oke. Okay. Langsung guys, kita coba. Halo, selamat malam guys. Iya, kita akan memulai ronde kedua ya. Ya kali ini kita kuliner semua serba kambing. Betul. Ya, jadi dari sate kambing, yeah. Terus tengkleng dan tongseng. Betul. Nah ini lokasinya gampang guys. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing ya. Kalian kalau tahu Citraland, ya udah depannya deh. Seberang Citraland. Gitu loh. Sampingnya apa? Bengkel Hyundai yang dulu. Betul. Ya. Ini salah satu pilihan masakan kambing. Ya, dari Jawa gitu loh. Khas Solo. Ya. Jadi kalian misalnya mau makan kambing udah makan di mana. Nah, kalau cobain di sini guys. Saya juga belum cobain nih. Kita ya. Review dulu. Saya gitu review dulu. Oke, sebelumnya kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Kita coba apa dulu nih? Sate dulu ya. Kita mau coba sate. Nah, penampakan satenya seperti ini ya. Ini sate kambingnya ada cukup ada lemaknya, terus ya besar-besarannya seperti ini, ya. Terus ada dikasih kol, bawang merah, terus tomat, terus ada apa namanya timun dan irisan lombok rawit ya. Terus kecap, gitu ya. Nah, ini yang patut dicoba ini teman-teman adalah bawangnya. Ini satenya juga nggak terlalu besar ya, jadi umumnya kecil-kecil seperti inilah ya. Nggak tahu kenapa kalau sate kambing kebanyakan kecil. Takut gitu ya? Mungkin takut keras. Takut mentah apa ya? Yeah. Mungkin ya. Sebelum dibakar gede sih. What? Pas dibakar agak menciut. Bukan takut rugi guys. Takut rugi nggak ya? Mungkin juga. Okay. Kita mau coba ya. Yang ini ada lemakannya. Gue makan. Jadi ini ada taburan merica nih. Nah, coba lihat. Ini ada taburan merica. Ya. Kecapnya enak loh ya. Jadi ada sedikit pedas-pedasnya. Ya. Ini khas Solo ya. Dagingnya empuk. Ya. Empuk. Kayaknya dagingnya kambing muda nih. Ya, kambing muda. Kambing perawan nih. Ada lemak-lemaknya ini
bikin gurih ya, harum banget nih. Ya, nah itu cobain ya. Jadi rasa lemaknya ini enak banget, harum. Apalagi lemaknya sampai ada yang kayak gosong-gosong dikit lah, itu enak tuh. Ini ya, pas panggangannya pas. Gak tahu kering, juga matangnya pas ya. Pas. Kecapnya ini gurih banget teman-teman. Dan kecapnya ini kental. Mantep ya. Sekarang kita coba tongseng. Nah, tongseng yang mana? Ini tongseng. Eh bukan, ini tongseng. Ini tongseng. Kita coba tongseng ya. Nah, tampilannya begini teman-teman. Nah. Boleh dong. Nah. Ini apa nih? Tongsengnya ini apa aja nih dalamnya? Ada kol seperti biasa ya, pomat, ada tomat. Ada kuahnya, terus daging kambing sudah tentu ya, ada kambingnya. Nah. Kita mau coba guys. Kita coba tongsengnya. Makan guys. Enak ya. Tongsengnya ini kayak berkaldu dan pakai santan ya. Enggak deh kayaknya. Ini berasa santan. Jadi loh. ini memang kuahnya dari bumbu rebusan itu ya. Nah, jadi memang kaldunya kambing. Ya rebusan tulang-tulang itu gitu. Ya. Yang jelas ini manis. Ya, manis. Tapi dagingnya ada sedikit alot sih. Ya. Tapi lumayan lah. Lu ketemu yang urat kali. Ketemu yang urat. Enak. Keren deh, ini enak deh pokoknya. Ini enak. Nah kita mau cobain ini ya, tengkleng. Tengkleng. Nah tengkleng ini benar-benar ke Solo ya. Jadi di Solo sendiri tengkleng ini paling banyak. Jadi di mana-mana ketemu orang jual kambing itu pasti ada tengkleng. Ini doyanannya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi dari mana? Dari Solo. Solo. Nah ini Pak Jokowi punya. Jadi bukan hanya gudeg, ya. Terus tengkleng juga. Tengkleng juga. Iya. Ini tengklengnya dari daging apa sih? Daging kambiang, teman-teman. Kambing. Jadi bagian mananya? Gitu loh. Ini bagian rusuk ya? Rusuk. Nah, ini nih jadi. Nah, ini rusuk-rusuknya seperti ini nih. Ya. Nah, jadi wah ini kelihatannya empuk sekali. Jadi begitu kita tekan gini ya, kita tarik. Nah, jadi lepas daging ini. Nah, ya. Hancur. Nah, kita mau cobain ya dagingnya. Makan guys. Kita sih kagak bisa. Top. Ini kurang lebih sama gulai. Ya. Jadi dia ini nggak ada bau kambing sama sekali loh. Enak. Bersih. Mungkin kambingnya dimandiin dulu ya. Dimandiin dulu nih. Mandiin dulu, disampoin, dikeramasin, di salonin dulu ya, salon dulu. Baru di. Jadi kuahnya sendiri ini kental ya, berkaldu. Nah enak ini ya. Aduh. Pas panas. Kita langsung aja. Wah. Pokoknya ini dagingnya empuk banget ya. Waduh. Mantap. Enak. Jadi menunya selain tengkleng, rica-rica juga ada, ya. Apalagi selain rica-rica? Banyak, ada sop kambing. Nah, sop kambing, ya. Ada sate gulai. Ayam juga ada. Ya, sate sapi juga ada. Ya, jadi sini lengkap. Ya, kita recommended ya tempat ini ya. Enak. Ini gurihnya nampol, teman-teman. Ya. Dan kuahnya itu benar-benar berkaldu ya. Kita habisin dulu. Nanti kita lanjut. A few moments later. Oke guys, jadi pokoknya mantep ya. Ya, kita recommended juga. Ya, jadi pokoknya sip lah.
ya. Oke, okay, top. Jadi kalian boleh coba di sini ya. Enggak rugi kok. Nah, untuk harga kita belum tahu. Iya. Kita nanti bayar di belakangan. A few moments later. Jadi kita tadi makan semuanya ini ya. 189.000. Jadi satenya itu per tusuk 5.000 guys, tapi enak. Oke, tetap semangat, tetap sehat, biar bisa makan sama kita lagi. Jangan lupa subscribe channel kita, klik loncengnya, terus share, dan juga kalian komen-komen di bawah teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu guys. Thank you for watching us.